Oke, kawan-kawan. Ini saat kita cari spot menjala, kita ketemu tumbuhan ini. Nah, ini keladi. Keladi ini boleh dibuat sayur. Oke, nanti kita pergi ambil. Oke, guys, nah, hari ini kita menjala lagi, guys. Kita punya target mencari ikan sepat. Ini kita coba sini jalannya. Oke, air dia banyak pelepah. Nanti kita akan bersihkan dulu, baru kita tibar. Oke, lanjut. Oke, kawan-kawan, kita sudah buang dia punya pelepah, tapi kita tahu lah dalam tu ada lagi ke tidak. Nasiblah kita testing menjala, carikan sepat. Oke, guys, ini dia ikan sepat. Nah, ini ikan sepat. Ini tidak pastilah ikan sepat apa ini? Ikan sepat ronggeng kali. Nah, ini ikan sepat. Oke. Tibaran yang pertama. Dua ekor ya. Oke, guys, kita pindah spot.
warna putih pula. Ada warna putih. Ikan puyuh babon. Guys, babon. Oke guys, ini saja hasil kita tadi. Tidak banyak sedikit, bolehlah. Yang penting target dapat ikan sepat. Oke, mantap.